Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pembudidaya dimanapun berada. Salam sehat, salam sukses, dan salam budidaya. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ada yang bertanya bahwa mas budidayanya pakai air apa. Nah, langsung saya jawab di sini ya teman-teman. Kebetulan cuacanya lagi hujan dan inilah jawabannya teman-teman ya, bahwa budidaya ikan nila saya di sini menggunakan full air hujan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah air hujan pancuran dari atap seng sana ya teman-teman ya. Ini air dari seng jatuh, kemudian saya alirkan ke kolam seperti ini. Nah, nantinya ketika air kolam ini sudah full, kemudian kita akan endapkan ya teman-teman. Kita diamkan, kemudian kita lakukan pemupukan. Kita lakukan pemupukan menggunakan EM4 yang sudah kita fermentasi, kemudian garam krosok dan pupuk Potska Plus ya. Pupuk Potska Plus teman-teman. Jadi untuk air yang saya gunakan di budidaya ikan nila saya di sini teman-teman adalah full air hujan seperti ini ya. Jadi ketika turun hujan saya manfaatkan air hujan ini untuk berbudidaya ya teman-teman. Nah, seharusnya tadi itu di kolam yang sana teman-teman ya, itu harusnya saya kuras setengah tadi teman-teman ya, tapi saya kebetulan baru pulang kerja jadi belum sempat. Seharusnya kita kuras setengah, kemudian kita ganti pakai air hujan seperti ini teman-teman. Kita masukkan saja langsung ke dalam kolam seperti ini, tidak jadi masalah ya, karena nanti kita sisakan airnya setengah di situ. Jadi air yang lama setengah, kemudian air yang baru, air hujan seperti ini setengah. Jadi tidak apa-apa teman-teman. Beda halnya dengan yang air hujan full baru seperti ini. Ini wajib untuk kita endapkan dan kita lakukan pemupukan ya. Kita wajib lakukan pengendapan dan pemupukan ya teman-teman ya. Nanti setelah 3 hari minimal baru kita bisa tebar benihnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang bertanya air yang saya gunakan berbudidaya di sini sudah terjawab teman-teman ya. Ini adalah full air hujan. Di kolam beton sana juga full air hujan sebenarnya teman-teman ya. Jadi tidak apa-apa teman-teman kalau mau berbudidaya ikan nila menggunakan air hujan seperti ini. Yang penting teman-teman endapkan kemudian lakukan pemupukan ya. Nanti tunggu setelah 3 hari minimal baru kita bisa tebar ikan nilanya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.